situ juga sampai banyak karena penontonnya jadi banyak. Sama Maya sampai sekarang loh. Jadi marah sama Maya sampai sekarang. Terus kenapa harus Maya? Ya udah, kamu juga tahu kan Maya siapa kan? Sahabat ya, kamu kan. Iya, ya terus kenapa ngajak dia? Emang kenal Maya dari mana? Kenal Maya ya, aku dikenalin sama dia juga karena apa? Maya kan sahabatnya dia. Mayanya anggapin kamu enggak? Aku gak tahu ya masalah dia, tapi aku gak jujur saja. Intinya gini, apa namanya, seperti yang aku lihat kan, kalau dia pernah jalan sama Maya, itu kan benar, udah gak benar kan. Kan aku udah bilang diri juga, Anya juga di Anya, mama udah bilang, kan dia gak benar, mama bilang gak benar, kamu gak percaya sih dikasih tahu. Orang mau dia lihat buktinya sendiri kok. Benar kan yang ngakuin kan sekarang? Jadi maunya tante adalah? Ya putus lah. Apain punya benar pacar kayak gitu. Ya tante gak gitu juga lah, tante juga pernah muda gitu loh, jangan ya lain dong, ya lain lah. Hah? Lain zaman dulu mah zaman putus sekarang. Masih kita harus putus. Terus gitu baik mah. Menurut kamu, buktinya apa? Emang baik gitu. Belum teman mama yang lihat sama cewek di tempat dia kerja. Biar lagi aja, tante ya. Okay. Aku minta maaf karena emang menurut tante aku salah. Dan dalam hubungan ini juga agak enak lah. Istilahnya kita udah pacaran, tiba-tiba maksudnya kok gak direstuin, kayak diikutin, kayak gimana gitu kan. Iya, gimana kamu? Misalnya, ya udah kalau emang tante berharap aku putus sama anak tante, ya kok gitu sih? Lagian aku bingung, mama kamu tuh kayak gini jadi gimana? Jadi pasrah gitu. Hah? Bukan masalah pasrah. Sama Maya. Hah? Mau sama Maya. Kok jadi sama Maya sih? Ya udah jangan bahas itu apa kan udah. Itu kalau emang tante enggak setuju, ya, lagian kan kalau misalnya doa. Doa orang tua kan kayak salam sayang dari saya. Iya dong, doa ibu pasti. Ya. Aku minta maaf banget. Ya udah kalau emang itu untuk apa nih? Lebih kejelasannya ya udahlah. Aku udah ada aja dah. Kita putus aja. Terus kalau sama Maya gitu, melanjutkan sama ya, Maya. Masalah aku sama Maya ya terserah aku dong. Aku juga punya kehidupan sendiri. Lagi aku bingung. Ini masalah terberat loh orang tua ya mas ya. Kalau masalah yang lain ya, aku masih bisa selesaikan. Kamu tuh kalau sama ibu harus dengar. Naluri ibu tuh jarang salah. Tanya aja ibu-ibu bener gak ibu-ibu? Iya kan? Ibu-ibu kalau punya anak perempuan gitu juga kan sama kan? Pasti mau nasihatin anaknya seperti itu. Ya udahlah di sini aku gitu aja udah. Apa? Kamu putus udah gitu? Ya, nyerah gitu aja? Gitu aja. Pokoknya sampai apapun alasannya. Apapun alasannya pokoknya saya enggak setuju, tetap saya enggak setuju. Ya? Loh, mau mana? Dengar ya. Enggak, saya udah enggak suka mas sama dia. Males. Mau tante? Sama kamu. Udahlah. Udah. Apa? Ya kan udah akhirnya ini kan yang dia mau, yang kamu mau juga kayak gini kan. Hah? Kenapa gimana? Saya sayang sama dia gitu loh, tiba-tiba ya capek gitu loh. Coba kalau maksudnya jadi saya gimana sih gitu loh, udah kayak saya perjuangin. Iya. Kenapa gitu? Pasrah gitu aja gampang banget. Kalau misalnya sayang harus diperjuangin. Harus emang sih, ya. Ke mamanya kalau kamu emang cowok yang benar. Terus jujur aja ya, Nyanya. Sebenarnya masalah itu ada dua gitu yang bikin saya berat ini sebenarnya. Yeah. Saya diundang ke sini saya senang banget gitu. Oke, pelan-pelan. Gini. Kamu tetap mau putus sama dia dulu. Ya udah, aku intinya udah gitu aja lah. Putus. Yang terbaik aja lah. Putus. Gitu doang. Iya, karena posisinya gimana ya? Apa jangan-jangan gara-gara emang benar dibilang lu mau sama Maya lagi? Dia itu pas dia itu orangnya sorry ya. Lo kamu juga terlalu emosi, agresif, maksudnya apa namanya, apa kan prosesif gitu loh, bukan aja. Enggak. Oh, demen sama si Maya, suka. Kenapa mau sama Maya dia? Mulu, mas? Oke, gini. Kamu juga katanya hubungan dengan Maya renggang nih, udah berapa lama nih akhirnya? Gara-gara berita dari mama kamu jadi curiga. Dari bulan puasa ya, 4 bulanan. 4 bulan ada bulan puasa sama Maya, gak pernah ngobrol lagi? Enggak. Oke, kita panggil Maya yang langsung kesini. Maya! Cantik sekali Maya. Maya, kenal dengan Cindy? Kenal dengan Anya? Kenal dengan Anya? Oke. Anya kenapa kok muka jutek banget? Kesel apa? Oke, kasih tahu keselnya kenapa? Pas ini terakhir jalan gitu, udah tahu sahabatan. Jalan gitu aja. Itu kenapa? Jalan bener nggak tuh? Gue nggak tahu lo pacaran sama dia. Sekarang yang tadi yang lari-lari karena Friday itu benar? Iya. Benar? Terus ibunya dia pernah lihat lo jalan di kokas bareng lo, benar? Iya.
Cuman itu aja kan? Cuman temenan doang? Bagaimana? Lo kan udah punya pacar. Terus ngapain gebetan orang diambil juga? Oh, dia udah punya pacar? Iya. Maksudnya apa coba? Kan biasa aja, biasa dong ya? Iya, aku cuma temenan aja sama Dudi biasa. Fotonya juga biasa aja bener kan? Biasa. Coba bisa kasih kan foto yang tadi Car Free Day? Enggak. Coba, coba, coba foto yang tadi. Apa itu lagi apa ceritanya menurut versi kamu nih? Nih, nih. Coba Nas, nih coba Nas kamu jadi ceweknya sini Nas. Iya sih, itu kan biasa aja. Wah, nyetrum. Nyetrum gak lo? Gitu ya. Itu berarti ada getaran cinta di antara kita. Nyetrum kan? Itu emang efek-efek amplitudo, magnitudo. Nih, lagi gini kan? Kamu lagi pegang rambut, yang tangan ini, sini. Oke, gini. Biasa loh, bener gak? Deketan gak itu? Apa? Deketan gak? Biasa kok. Biasa lihat aja, kamu lihat dong tuh. Segitu doang, sama aja. Ada foto yang lain, ada. Yang tadi yang satu lagi tadi. Yang satu lagi. Nah, lebih biasa lagi. Oke, coba jelasin. Kan waktu aku PSVD sama Dudi juga aku ngajak dia, terus dia nggak bisa. Dia nggak mau, ya udah aku sama Dudi aja berdua. Terus Dudi juga bilang sama aku, ya udah nggak apa-apa. Terus aku nggak enak sama Anya, Dud, gini, udah sih nggak apa-apa, Anya kan udah diajak nggak bisa ini. Pasti kan gue ngajak loh. Pas kemarin gue ke Kemala, lo kenalin gue ke cowok baru lo kan, yang namanya akap-akap itu kan, yang lo bilang itu lo. Adalah. Kenalin dong. Ganteng. Apa? Ganteng, lebih ganteng. Eh, pada Dudi, apalah gini-gini, apa sih? Serius nih ngomong apa? Ngomong kayak gitu. Oke. Okay. Ini Dudi apaan gitu? Enggak. Dia emang, emang ada bahas tentang Dudi, ada. Lo pernah ngomong, ih Dudi apaan sih, macam apaan sih, gitu. Dia ngelarin aku ke cowok kan, ngomong itu kan? Enggak. Tapi lebih-lebih dari Dudi. Enggak. Agak jali, ganteng, kayak akap gitu. Terus aku kenalan sama cowok itu. Enggak, aku. Oh, kamu ada orang ini bukan cerita doang? Dia respon kok, dia suka kok sama cowok itu. Di rumahnya dia juga malah? Enggak, ada mama juga, orang temen juga. Kalau Dudi kan emang pacar. Tuh kan kayak gitu kan, tapi pacarnya. Aku enggak tahu status dia kalau mereka pacaran. Baru tahu sekarang nih? Enggak tahu sekarang. Kalau aku temenan sama dia wajar, terus kalau lo temenan sama dia? Lah kan gue enggak salah dong, gue enggak tahu lo pacaran sama dia dong. Setahu gue lo enggak pernah jalan sama dia, berdua lo enggak deket sama dia. Lo deket sama menurut siapa lo, aja? Ya. Lo pacaran sama yang siapa ya. Tuh yang DJ-DJ itu aku enggak tahu lah siapa. Udah lagi? Ada lagi. Kan banyak kan, emang kayak gitu mas. Makanya udah, udah. Nah, klarifikasi. Oh, dia punya pacar lagi DJ. Oke. Tapi lo akuin gak lo benar kenalin, pernah ngelain cowok-cowok itu ke dia? Enggak, bukan ini. Bukan cowok-cowok, kok cowok mah. Gebetan kayak di berdua gitu, foto bioskop, nonton. Ini cuman kayak di berdua ada nyokap juga, ada dia juga makan-makan. Kamu di situ kan tadi tapi aku kan gak, bukan masalah aku... ada nyokap, dia kan cerita ini coba aku gue ini ganteng gitu lebih dari Dudi. Dudi apaan sih gini-gini suka ngejelekin Dudi gitu. Aku kan enggak tahu apa-apa gitu. Kayak gitu Bang, makanya udahlah. Udah. Kan enggak pernah cerita kan. Dia pacaran sama Dudi, aku enggak tahu. Aku kayak pas ke video sama Dudi aku ngajak dia supaya bertiga main bareng gitu ya. Terus dia gak bisa kalau gini, terus dia tiba-tiba pas ngeliat foto aku sama Dudi kayak gede gitu. Terus dia langsung marah, kayak baper gitu, terus apa aja aku dikatain. Katanya gimana, katanya gimana? Dasar lo nikung gini-gini, temen macam apa lo, sahabat macam apa lo. Semuanya kata-kata binatang gitu. Binatang, kelinci semut ada gak? Ada kelinci semut, semuanya. Oh nyamuk ada. Semutnya dia. Gak kayak gitu. Yang benar gimana menurut kamu? Dia foto berdua, kalau nonton terus gini dong berdua. Jadi cowok kan. Maksudnya apa, anda punya cowok, masa nonton berdua sama cowok lain? Oke, gini, intinya lo sama Adi yakin cuma pergi dua kali doang, ke Kokas Dudi. Sama Dudi pernah pergi cuma ke Kokas sama Car Free Day doang berarti ya? Iya. Gak ada apa-apa lo, gak pacaran nih? Gak, deket aja. Tapi lo naksir Dudi gak gue tanya? Naksir Dudi. Suka, jujur. Gimana ya? Enggak, aku deket aja. Deket aja, tapi sama Dudi gak suka? Suka jujur. Apa? Suka. Suka.